Dea, kamu gak usah khawatir. Aku jamin kok, Yuda gak akan berani macam-macam sama aku. Ya aku cuma takut aja. Apalagi kalau dia sampai nahan anak-anak di rumahnya. Aku khawatir itu sih, Mas. Ya, insya Allah dia gak akan berani melakukan itu. Karena Yuda pasti tahu konsekuensinya kalau dia memaksakan kehendaknya sama anak-anak. Insya Allah semuanya baik-baik aja ya. Iya, pasti sayang. Pasti semuanya baik-baik aja kok. Nah. Aku pulang ya, Mas. Eh iya, kamu udah antar sama Pak Wahab ya. Udah nunggu di bawah tuh dia. Oke? Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah. Aku merelakan kamu untuk menikah sama Tari supaya kamu bisa bahagian dia. Kalau misalkan kamu gak bisa, aku gak merelakan kamu menikah sama dia. Mas, aku gak menyakiti Tari. Aku sangat mencintai Tari, Mas. Dan Tari tahu itu, Mas. Terus ini apa? Hmm? Ini apa? Kamu bisa bilang ini apa? Kamu ada di villa sama orang yang bukan muhrim kamu, ini apa? Mas, tenang dulu mas. Itu aku bisa jelasin mas. Aku sama Dewi gak ada selingkuh mas. Kalau emang bukan selingkuh ini apa? Hah? Kamu ketemu sama Dewi, kamu bilang nama Tari atau enggak? Ya enggak, tapi aku sama Dewi beneran gak ada apa-apa. Udah. Gak usah alasan lagi. Mulai sekarang, jauhin Tari ya. Jauhin Tari kalau enggak, ini video sampai ke tangan dia. Pilih apa? Mas, apa-apaan sih? Mas, ini nggak bisa dong ngasih aku pilihan kayak gitu. Sekarang jauhin Tari, atau nggak kamu keluar dari rumah kamu. Atau nggak video ini sampai ke tangan dia. Aku nggak mungkin keluar dari rumahku sendiri. Aku nggak mungkin ngejauhin Tari. Mas Reno! Mas! Mas, tunggu mas! Mas! Mas Reno gak bisa dong ngancam aku kayak gitu. Kalau emang kamu bisa menjaga Tari, semuanya gak akan kayak begini jadinya. Kalau memang kamu bisa menjaga Tari. Mas! Mas Reno gak tahu apa-apa soal rumah tangga aku, mas. Aku sama Dewi gak ada hubungan apa-apa sama sekali. Video ini menjelaskan semuanya. Video ini. Mau ngomong apa lagi? Menjelaskan apa sih, mas? Gak usah pura-pura bodoh! Kamu kira aku gak tahu apa? Hah? Kamu selingkuh sama Dewi kan? Karena memang kamu masih cinta sama dia. Dan memang benar semuanya. Kalau memang dari awal kamu itu menikah sama Tari. Cuman gara-gara amanah Mira yang sebenarnya kamu masih mencintai Dewi, ya kan? Mas, itu gak benar sama sekali, mas. Gak benar. Sekarang gini, kalau sampai kamu gak ngejauhin dia, video ini akan dilihat sama Tari. Kamu pilih mana? Terserah. Gak ada pilihan apa-apa lagi. Mas Reno jangan dong, mas. Mas dengerin aku dulu, mas. Mas Reno gak bisa ngelakuin ini sama aku, mas.